Saudara, kasus penyakit hepatitis A dan B masih tergolong penyakit tertinggi yang dialami masyarakat di Indonesia. Umumnya penyakit ini terjangkit pada pasien karena pola makan dan gaya hidup sehat yang tidak sehat. Penyembuhan terhadap penyakit ini memang membutuhkan waktu, namun masyarakat juga harus terus menjaga gaya hidup sehat dan pola makan yang sehat pula. Ketua 3 Perhimpunan PPHI, PGI, dan PEGI, Dr. Arifah Rialsyam saat pembukaan Konferensi Kerja Nasional Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia, Perkumpulan Gastroenterologi Indonesia, dan Perhimpunan Endoskopi Gastrointestinal mengatakan, berkumpulnya ratusan dokter baik ahli penyakit dalam dan dokter berbagai spesialis seluruh Indonesia akan berupaya memberikan update seputar penanganan penyakit yang masih tinggi di Indonesia, serta mendorong persamaan pemahaman agar dapat berupaya turut mendorong agar penyakit tersebut dapat diturunkan jumlah penderitanya. Kami bicarakan masalah penelitian-penelitian multi center yang melibatkan center-center di seluruh Indonesia. Jadi alhamdulillah para dokter-dokter spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit lambung, pencernaan dan liver hari ini berkumpul di Banda Aceh ini. Hari ini pasien hepatitis dan pasien lambung itu termasuk 5 besar penyakit yang paling banyak terutama di Jenderalabadin. Jadi maksudnya angka kunjungannya memang cukup banyak. Pada kesempatan ini pula digelar workshop endoskopi live demo di Rumah Sakit Zainul Abidin Banda Aceh yang merupakan rangkaian dalam kegiatan Konferensi Kerja Nasional. Kegiatan ini langsung didiskusikan penanganan penyakit dengan menggunakan alat endoskopi yang disiarkan langsung dari ruang operasi dan kemudian para dokter ahli penyakit dalam melakukan diskusi di auditorium RSUZA. Tim Liputan TVRI Aceh melaporkan.